Assalamualaikum dan hai and bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Samsung Galaxy S7 2018, iaitu peranti pertama daripada Samsung yang hadir dengan sokongan 3 kamera di bahagian belakang. Ia didatangkan dengan spesifikasi kelas pertengahan seperti kehadiran skrin 6 inci Super AMOLED, chip Exynos 7885, memori 4GB RAM dan storan dalaman sebesar 128GB. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan berasaskan kaca 2.5D di bahagian belakang dalam memberikan tampilan peranti yang menawan. Ia tidak membawakan pengimbas sap jari di bahagian belakang ini, tetapi sebaliknya, ia terletak pada bahagian sisi kanan peranti. Kedudukan pengimbas sap jari ini dilihat sangat mudah dicapai, namun prestasinya boleh dikatakan agak sederhana. Anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah, namun prestasinya juga tidak begitu pantas seperti kebanyakan peranti persaingnya yang lain. Bercakap mengenai sambungan, ia masih mengekalkan sambungan bicu audio di bahagian bawah, namun masih mendatangkan sambungan micro USB berbanding USB-C. Seperti peranti flagship Samsung, ia membawakan sokongan bunyi Dolby Atmos untuk membolehkan pengguna menikmati pengalaman audio yang imersif apabila menyambungkan earphone pada peranti ini. Di bahagian sisi kiri peranti, ia telah didatangkan dengan slot eSIM yang membolehkan kad micro SD diletakkan pada slot yang berasingan. Dari segi paparannya, ia didatangkan dengan skrin sebesar 6 inci pada resolusi Full HD Plus bersama jantinan panel Super AMOLED. Dengan panel ini, anda dapat menikmati paparan yang lebih terang berbanding skrin IPS LCD biasa, selain membolehkan anda menggunakan fungsi Always On Display untuk memudahkan anda melihat informasi ringkas pada lock screen. Dari segi sistem, Galaxy S7 2018 telah dijana dengan Samsung Experience 9.0 yang dibina berasaskan sistem operasi Android 8.0 Oreo. Ia antara peranti Samsung terawal dapat menikmati fungsi navigation gesture yang membolehkan pengguna back, pergi ke home screen dan menuju ke paparan app switcher melalui penggunaan gesture ini. Dari sudut prestasi, peranti ini dapat menggalas tugasan harian dengan pantas melalui penggunaan chip kelas pertengahan, chip Exynos 7885. Prestasinya boleh dikatakan berada di antara Snapdragon 636 dan Kirin 710 yang mana dapat memainkan permainan terkini pada tetapan grafik sederhana. Cuma habanya mudah terasa suam sekaligus mengurangkan bacaan frame rate walaupun berada di awal sesi permainan. Dari segi fungsi penggambaran, sokongan 3 kameranya hadir dengan keupayaan yang menarik seperti sensor depth di bahagian atas, sensor utama di bahagian tengah dan sensor ultra wide angle di bahagian bawah. Jadi dengan sokongan 3 kamera ini, anda boleh mendapatkan gambar live focus, gambar wide angle standard dan gambar ultra wide angle untuk membolehkan lebih banyak subjek dimasukkan ke dalam gambar. Cuma saya dapati white balance pada sensor ultra wide angle-nya kelihatan kurang konsisten dengan memberi warna yang berbeza apabila menukar dari sensor standard ke sensor ultra wide angle ini. Namun saya cukup berpuas hati dengan prestasi live focus-nya dengan kemasan blur yang hampir sempurna apabila diteliti pada bahagian sisi subjek. Kamera hadapannya pula mampu menghasilkan gambar selfie yang jelas dan tajam, namun sedikit memutihkan warna kulit walaupun fungsi Beautify telah dimatikan. Peranti ini juga dapat menikmati Scene Optimizer seperti Galaxy Note 9 yang mana dapat mengoptimasikan dari segi saturation, white balance dan kadar brightness berdasarkan subjek di hadapan kamera. Seperti Samsung Galaxy S9, peranti ini juga hadir dengan fungsi AR Emoji untuk membolehkan peranti ini menghasilkan avatar yang unik berdasarkan wajah seseorang pengguna. Dari segi ketahanan bateri, kapasiti bateri 3300mAh pada peranti ini dapat memberikan bacaan screen on time sekitar 6 jam 13 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia tidak didatangkan dengan fungsi penyiasat pantas, namun dengan pengecas 7.75W yang disediakan, ia dapat dicas sekitar 2 jam 25 minit dari kapasiti bateri kosong hingga 100%. Secara keseluruhannya, Samsung kini telah kembali dalam menawarkan spesifikasi yang berpadanan untuk harganya melalui apa yang dipersembahkan pada Galaxy A7 ini. Ia hadir dengan binaan kaca yang menawan, chip kelas pertengahan dan mempunyai storan dalaman yang cukup luas iaitu sebesar 128GB. Dengan pasaran yang cukup kompetitif, peranti ini meninggalkan pesaingnya dari segi keupayaan 3 kameranya selain menyokong skrin Super AMOLED yang cukup terang. Cuma saya mengharapkan ia hadir dengan sambungan USB-C dan fungsi penyiasat pantas seperti yang ditawarkan pada Asus Zenfone 5. Namun dengan harga RM1,299, Galaxy S7 ini sangat mudah disyorkan kerana ia cukup padat dengan fungsi yang menarik, hadir dengan rekaan yang menawan, selain mempunyai spesifikasi yang baik untuk harganya.
Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk ulasan Galaxy S7 2018 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Sekian, terima kasih.